wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapten Zul. Malam ini kita mau unboxing armada terbaru dari Action Camp, namanya Brica Bipro 5 Alpha Edition. Nah, sekarang kita sudah ada di depan sini, guys. Ini barang terbaru penjualan nomor 1 Action Camp di Indonesia. Action Bipro 5 ini sudah kualitas 4K. Jadi ini adalah pilihan terbaik saya, guys. Nah, sekarang kita akan unboxing Bipro 5 ini. Pertama kita harus buka plastiknya. Oke, guys. Nah, seperti ini, guys. Kita akan singkirkan dulu nih plastiknya. Brica Bipro 5 adalah action cam yang menurut saya mungkin sudah lumayan bagus dan harganya juga terjangkau. Saya beli kemarin ini sekitar 1.400.000, guys. Saya beli ini karena tertarik, karena saya lihat di sini penjualan nomor 1 di Indonesia, makanya saya beli, guys. Dan banyak juga referensi dari YouTube kalau Brica Bipro 5 ini adalah yang terbaik, guys. Sekarang kita buka. Oke, wow, keren. Kita rapikan dulu, singkirkan dulu. Nah, seperti ini, guys. Jadi di dalam sini dia tuh masih ada dos lagi. Nah, seperti ini, guys. Kita rapikan dulu yang dos pertama. Nah, di sini tertulis Brica Bipro. Samping juga Brica Bipro 5 Alpha Edition. Sekarang kita grebek dos ini, guys. Saya juga tidak terlalu paham karena baru pertama kali beli seperti ini, guys. Nah, sekarang kita mau cek dulu aksesoris apa aja sih yang ada di dalam dos ini. Kita akan cocokkan dari sampul dos ini, guys. Apakah benar-benar sebanyak itu? Yang pertama, di sini kita temukan Bipro 5 User Guide. Nah, di sini juga sudah ikut buku garansi 1 tahun. 1 tahun ya. Dan dalam sini kita juga menemukan 3 unit stiker. Mantap, guys. Kita singkirkan dulu. Nah, di sini kita temukan 1 kabel. Kabel sambungan. Yang kedua, di sini kita temukan mic eksternal. Nah, ini yang paling saya cari-cari, guys. Karena kalau kita beli terpisah harganya lumayan sih. Ini sekitar harga 250-an. Nah, di sini ada skeleton casing. Selanjutnya, next di sini ada mounting untuk sepeda. Oke. Next di sini ada mounting. Nah, mungkin ini. Di sini ada mounting tripod. Next di sini ada ini. Di sini ada base mount. Selanjutnya saya dapat ini tripod mounting baut. Selanjutnya kita dapat double tip dan satu buah kawat.
Nah, tapi kawatnya ini buat apa ya? Saya nggak ngerti. Sudahlah, lanjut. Selanjutnya kita dapat biasa disebut dengan tali tikus. Next, di sini ada satu jepitan. Mungkin ini buat di mobil kan ya. Oke. Next, di sini ada lagi mounting. Nah, ini ada mounting lagi buat stang di mobil kayak tuh. Nah, di sini kita dapat satu buah kepala charger standar. Power adapter input 100 min 240. Di sini kita dapat open back casing. Nah, kita dapat lagi mounting. Di sini ada satu kabel USB. Di sini kita dapat lagi ini pembersih kamera. Tahu sini. Dan yang terakhir kita dapat berapa nih? 1 2 3 4. 4. 4 ini, guys. Strip. Okay. Wah, jadi banyak banget ya guys hadiahnya. Ini adalah aksesoris Vivo 5 Action Cam. Nah, sekarang kita mau cek Vivo 5, tapi cara bukanya saya nggak ngerti. Waduh, buset. Nah, seperti ini dia. Kita rapikan dulu. Oke. Okay. Guys. Ini dia kamera Action Cam Vivo 5. Seperti ini tampilannya. Jadi kameranya itu agak cembung ya, guys. Di sini kita lihat ada tombol WiFi, dan di sini ada tombol volume atas volume bawah sekalian dengan setting layar. Di sini kita lihat ada tombol on off, dan di sini kita lihat ada layar kecil. Ini adalah kameranya, ditutupi dengan plastik. Di bawah ada tulisan Vivo 5. Dan depan kita lihat layar agak gede dari depan ya. Nah, ini layar belakang guys, lumayan sih. Dan di sini ada colokan USB, dan di sini kita lihat ada memori. Oke. Dan di sini ada colokan mic eksternal. Nah, ini adalah mungkin baterai di sini guys, seperti yang saya lihat dari teman-teman di YouTube. Apakah dia punya sisa cas atau nggak ada sama sekali? Aduh, sepertinya ini mau dicas dulu. Aduh, oke guys. Nah, nanti kita next selanjutnya kita operasikan Vivo 5 ini guys. Ini adalah aksesoris dari Vivo 5, tapi sepertinya ada yang kurang guys, karena di video YouTube teman-teman dapat baju kaos dan dapat satu buah box, dan saya lihat kemarin dia cuma ngasih tongsis ini sebagai paketan dari Vivo 5, tapi tidak apa-apa. Yang penting sekarang aksesoris komplit. Dan di sini banyak banget guys pilihan. Ada pilihan untuk sepeda, mobil, dan medan laut, medan air. Oke guys, sekian unboxing malam ini. Jangan lupa like dan subscribe di video kita biar kita makin semangat bikin video-video terbaru. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.